bersedih. Sepertinya teman-teman kalian lagi asik berang-berangan. Kayaknya ada bakalan ada kasus nih, mesti detektif kakak mulai main lagi. Yuk kita kesana. Bola, aku kan yang menang. Jadi kita kan satu sama. Oke teman-teman, bicara tentang peperangan, bagaimana ya para pahlawan kita dulu tuh kok bisa menang dari penjajahan? Iya, padahal pahlawan Indonesia memakai bambu runcing saja. Dan sekutu juga menggunakan senjata api. Berarti para pahlawan kita berjuang mati-matian dong. Awas aja, Bu. Jadi kecil, ngapain ngumpul di sini duduk-duduk? Ini kak, tadi kan kami hari habis main perang-perangan. Nah, kita istirahat, kita capek main perang-perangan tadi itu. Oh, capek ya? Iya. Ah, ngomong-ngomong soal perang-perangan. Iya. Kemarin kan tanggal 10 November ya nggak? Iya. Kalian tahu 10 November hari apa? Pahlawan. Hari pahlawan. Iya. Nah, kebetulan waktu kakak buka internet, ada kasus yang dikirim sama jenis kecil yang ada di rumah. Kasusnya berhubungan tentang pahlawan. Nah, ini dia kasusnya, kiriman dari jenius kecil namanya Adik Alvino. Alamat Facebooknya alvinosa@yahoo.co.id. Nah, dia nanya, kenapa sih kak tanggal 10 November dijadikan hari pahlawan? Kenapa nggak tanggal 11 November atau 13 November aja? Ada yang tahu kenapa? Kenapa? Sama juga. Nah, sebenarnya pertempuran seperti apa yang terjadi pada 10 November kok sampai bisa dijadikan hari pahlawan gitu ya? Itu nanti kita akan cari tahu jawabannya. Buat adik ini, kita akan cari petunjuk-petunjuknya. Kita akan ajak kalian dan jenis kecil yang ada di rumah untuk ke suatu tempat yang pastinya juga selain memecahkan kasus berikut ini juga akan menambah pengetahuan baru kalian tentang sejarah. Mau? Mau. Oke. Kita berangkat ya. Yuk, sekarang pegang bahu kakak semuanya. Siap ya. Siap. Kita berangkat. Nah, jenis kecil, sehubungan dengan hari pahlawan tanggal 10 November kemarin, Kak Elang akan mengajak kalian ke Museum Brawijaya yang ada di Kota Malang. Ada apa saja ya di sana? Ikuti terus petualangan Kak Elang hari ini ya. Pada tanggal 4 Mei tahun 1968, Museum Brawijaya diresmikan oleh Bapak Kolonel Dr. Suwondo yang saat itu dihadiri oleh Bapak Panglima yaitu Bapak M. Yasin. Museum ini berdiri dengan semboyan Citra Utapana Cakra yang artinya sinar yang membangkitkan semangat atau kekuatan. Itu adik-adik ya, jadi perlu diketahui semboyan museum adalah Citra Utapana Cakra, sinar yang membangkitkan kekuatan.
ngapain aja dari tadi? Aku udah. Ini adalah tank amfibi AM Trek yang pernah digunakan oleh tentara Belanda yang hendak menduduki kota Malang pada masa perang kemerdekaan pertama. Sebenarnya tank ini dulu pada tanggal 10 November itu dirampas sama para pemuda kita yang berjuang. Terus setelah awalnya dulu ini dikendarai sama Belanda. Nah, Belanda datang gitu kan. Terus para pejuang, oh gimana ya kalau bangsa kita merebut tank ini gitu kan. Terus mereka akhirnya pakai granat, pakai senjata, dan pastinya senjata mereka juga pakai, ada yang pakai bambu runcing. Oh, hebat nggak? Dengan bambu runcing mereka bisa merebut tank sebesar ini. Nah, itu dia. Nah, tentang ini juga, tentang tank ini juga. Ini namanya AM Trek. AM Trek itu sebenarnya amfibi tank. Kalian tahu amfibi? Di air. Betul sekali. Jadi tank ini bisa bergerak di dalam air juga di daratan. Jadi berfungsi banget waktu mereka berhasil merebut tank ini untuk perjuangan pejuang kita semua, berfungsi sekali. Hebat kan? Nah, sekarang kita langsung masuk ke dalam aja yuk, sambil cari-cari petunjuk lainnya. Yuk. Museum Brawijaya dibagi menjadi 5 bagian, yaitu ada halaman depan, halaman tengah, ruang lobi, ruang pameran 1, dan ruang pameran 2. Peranan Museum Brawijaya sekarang bukan hanya sebagai tempat pariwisata atau rekreasi, tapi juga tempat sebagai tempat pendidikan dan juga sebagai tempat studi banding tentang ilmu-ilmu kejaran dan ilmu-ilmu budaya. Nah, jenis kecil, kalian akan segera menuju ke ruang lobi yang ada di dalam museum. Museum Brawijaya dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah halaman depan, yang mana halaman depan itu diberi nama Agni Yastraloka, yang artinya adalah Taman Senjata Api. Bagian yang kedua adalah ruang lobi atau ruang tunggu. Bagian yang ketiga adalah halaman tengah. Dan bagian yang keempat adalah ruang pameran tertutup 1, yang mana sekarang saya lagi ada di ruang pameran 1. Koleksi benda di sini tahun 1945 sampai dengan 1949. Yang terakhir adalah ruang pameran tertutup 2 di sebelah selatan sana. Itu koleksi benda tahun 1950 sampai dengan sekarang. Kita masuk ke ruangan pertama yuk. Nah, koleksi yang terdapat di sini mulai dari tahun 1945 sampai dengan 1949. Pada ruangan ini, kalian dapat melihat benda-benda bersejarah seperti mobil De Soto dari USA, foto-foto mantan Panglima Jawa Timur, senjata api, dan masih banyak lagi adik-adik. Yang paling menarik dari ruangan ini yaitu terdapatnya meja dan kursi yang digunakan oleh Bung Karno, Bung Hatta, dan Kolonel Sugiono dalam melakukan perundingan terhadap pihak Belanda yang disebut dengan perundingan meja bundar. Terdapat juga senjata buatan pabrik senjata Merican Kediri dan masih banyak lagi benda bersejarah lainnya.
Gimana? Lihat-lihat apa aja tadi? Ya tentu aja, ayo sini. Nah, kakak mau jelasin tentang nih penurunan bendera merah putih biru di Hotel Oranye. Kalian masih ingat pelajaran sejarah kalian? Nah, waktu itu kan di Hotel Oranye ada yang benderanya didirikan oleh Belanda itu merah, putih, dan biru. Ya. Begitu para pemuda kita, para pemuda pejuang kita itu naik ke atap hotel, terus ambil benderanya. Yang dirobek apa ya? Biru. Biru ya kan? Akhirnya jadi merah, putih. Nah, bendera merah, putih kita yang akhirnya dinaikkan kembali. Nah, tadi kalian habis dari mana aja? Lihat apa aja? Kita dari sana hulunya Sendirian Sudirman. Hah? Ya, keren. Nah, masih banyak lagi loh yang lainnya. Pengen tahu? Ayo kita ke tempat yang lain. Nah, adik-adik, di ruang pertama Museum Brawijaya ini juga terdapat foto-foto dan lukisan pertempuran Surabaya pada tanggal 10 November 1945. Ada juga lukisan peristiwa perobekan bendera Belanda di Hotel Oranye oleh Are-Are Surabaya. Adik-adik, kebetulan di Museum Brawijaya di ruang satu ini ada meja kursi perundingan. Itu sebagai saksi sejarah yang mana saat itu pada tanggal 29 Oktober tahun 1945 terjadi perundingan antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Sekutu. Pemerintah Indonesia saat itu diwakili oleh Bung Karno, Bung Hatta, dan Bapak Sungkono. Dalam perundingan tersebut tidak ada kata sepakat atau gagal ya. Akhirnya meletus yaitu perang yang besar di kota Surabaya, namanya Perang 10 November. Kak, boleh nggak aku tanya? Kak, kenapa kan ada perang besar di Surabaya? Mengapa sih orang-orang Surabaya itu tidak menyerah saja? Padahal kan senjatanya kalah semua. Jadi sebenarnya gini, kalian tahu saat kondisi kita terjepit itu kan biasanya kita pengennya nyerah aja gitu kan terus udah kalah senjata, kalah orang gitu kan. Nah, sebenarnya dalam kondisi yang sulit itu muncullah seseorang yang bisa membakar semangat mereka. Akhirnya mereka mampu berjuang dengan penuh semangat, penuh tekad, sampai akhirnya menang waktu itu. Dan kalian tahu siapa orangnya? Bentar. Pinter semua. Dengan cara apa? Pidato. Nah, kalian udah tahu belum pidatonya? Belum. Nah, kalau kalian pengen tahu pidatonya, terus jenis kecil di rumah juga pengen tahu pidatonya, kakak punya pidatonya buat kalian semua. Ini dia pidatonya. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai arah merah yang dapat membuat setarik dan putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah, keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur mur daripada tidak merdeka, sebelum kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita, sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah, saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Di dalam ruang 2 Museum Brawijaya ini terdapat koleksi benda mulai dari tahun 1950 hingga 1976, seperti koleksi komputer yang digunakan pada masa itu.
juga foto-foto yang menceritakan operasi khusus yang dilakukan dalam menumpas pemberontakan yang terjadi di Indonesia. Nah, hello, kita sekarang ini ada di ruang 2. Tadi ruang 1, sekarang ruang 2. Ruang 2 ini banyak koleksi yang lain-lain lagi. Ada meriam-meriam seperti ini, mulai dari tahun 1950 sampai sekarang. Nah, ada di sini semua. Dan kalau kalian pengen lihat komputer zaman dulu, ada di ruangan ini nanti. Nanti kalian lihat ya. Nah, ini nih yang namanya komputer zaman dulu. Jadi sebenarnya komputer zaman dulu tuh fungsinya ini digunakan oleh jawatan keuangan. Nah, zaman dahulu udah ada kartu kredit. Hebat kan? Hebat. Nah, ini mesin pencetak kartu kreditnya. Ini digabungkan sama mesin yang di situ. Ini mesin 519, kalau yang di sana mesin 402. Dan membuat lubang pada satu kelompok kartu yang sama secara otomatis menghasilkan kembali kartu-kartu edit. Hebat ya. Lihat di luar-luar ada gerbong, ada perahu. Nanti kita bakalan tahu apa namanya, terus apa sejarahnya. Ayo kita keluar. Nah, jenis kecil. Sekarang kita menuju ke ruang tengah dari Museum Brawijaya. Di ruang terbuka ini, kalian akan menemukan dua buah benda bersejarah yang unik, yakni gerbong maut dan perahu si gigir. Gerbong maut. Wah, mendengar namanya saja kalian merinding kan? Dinamakan gerbong maut karena gerbong ini merupakan bukti sejarah dari gigihnya perjuangan para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari para penjajah. Kalian tahu nggak kenapa disebut gerbong maut? Nah, sebenarnya dulu tuh para pejuang kita itu ada yang sudah tertangkap kan? Nah, udah di penjara, terus penjaranya mau dipindah ke Bondowoso, ke Surabaya, dari Bondowoso ke Surabaya. Nah, di situ ada 3 gerbong, 1 lokomotif, 3 gerbong ini ngangkut 100 orang. Dari 100 orang itu, gerbongnya ini waktu ngangkut jadi kunci. Dikunci dan kalian lihat sendiri nggak ada lubang angin, nggak ada apa, ya nggak? Nah, setelah itu sampai di tempat, ternyata 46 pejuang kita yang jadi tawanan itu udah meninggal. Itu namanya. Terus yang lainnya ya sakit-sakit gitu. Sakit, ada yang sakit, ada yang sakitnya parah banget. Nah, ini. Itu dia kenapa kok disebut gerbong maut. Karena banyak yang meninggal di dalamnya. Ini ada satu di sini, yang dua tersebar di museum yang lain. Terus kita jalan-jalan lagi. Nah, dengan perjuangan para pejuang yang rela mengorbankan nyawa, kalian juga harus dapat meneruskan perjuangan mereka dan mewujudkan rasa cinta terhadap tanah air kita, Indonesia. Adik-adik, sekarang kan sudah Belanda tidak ada, dalam artian tidak menjajah, Jepang sudah tidak menjajah bangsa Indonesia. Dan kewajiban kita sebagai pelajar tentunya adalah belajar dengan mengisi kemerdekaan ini, yaitu belajar yang rajin. Belajar yang rajin itu sama dengan berjuang, itu berjuang demi bangsa dan negara. Selanjutnya kita lihat perahu si gigir yuk. Dari namanya cukup menarik, seperti apa ya? Adik,
Ini tadi yang di belakang itu namanya perahu si Gigir. Ayo aja sini. Nah, perahu si Gigir itu perahu yang digunakan oleh pasukan pejuang kita buat menyeberang laut dari Sumenep, Madura ke Paiton Probolinggo. Itu. Nah, kita tadi udah lihat banyak hal di museum ini kan. Terus jenis kecil juga udah pada tahu semua isinya Museum Brawijaya itu seperti apa. Nah, kalian udah bisa ngebayangin kan gimana suasananya pada 10 November tahun 1945 dulu. Terus kenapa kok tanggal 10 November dijadikan Hari Pahlawan? Udah tahu semua. Jenis kecil juga udah tahu semua. Kita akan kembali lagi ke tempat yang tadi, tempat kita pertama kali berangkat, tempat kalian main perang-perangan tadi tuh. Iya. Oke. Kita pulang sekarang. Ayo. Pegang pundaknya Kalang. Kita kembali. Berangkat. Ah, akhirnya sampai lagi ke tempat yang tadi. Ayo duduk dulu yuk. Nah, jadi gitu tadi adik-adik. Kita tadi udah jalan-jalan kan di dalam museum. Terus kita udah kenal ceritanya seperti apa waktu tanggal 10 November tadi. Nah, kalian udah bisa ngebayangin kan suasananya seperti apa hebatnya waktu itu. Gimana tentara kita yang cuman pakai bambu runcing kayak kalian waktu perang-perangan tadi pakai bambu itu bisa menang melawan sekutu. Nah, sekarang kita akan jawab pertanyaan dari adik Alvino tadi. Nah, pertanyaannya, kenapa tanggal 10 November dijadikan Hari Pahlawan? Kita tadi udah dapat beberapa petunjuk, beberapa jawaban. Jawabannya yang pertama, pada tanggal 10 November 1945, tentara sekutu menyerang besar-besaran di kota Surabaya. 30.000 pasukan dan beberapa kapal perang lainnya, juga ada pesawat-pesawatnya gitu, pembom gitu. Jadi di Surabaya waktu itu digempur habis-habisan. Nah, pada waktu itu semangat dari para pahlawan di berbagai wilayah pun ikut berkobar, ikut terinspirasi. Nah, gimana? Kalian udah ngerti kan? Ya. Nah, jenis kecil di rumah, buat jenis kecil di rumah yang punya kasus-kasus yang misteri, pengen tahu jawabannya, silakan langsung ke Facebooknya Kak Alang ya, alamatnya ada di bawah sini. Nah, oke, kalau gitu Kak Alang pamit dulu. Makasih ya semua adik-adik. Jangan lupa pesannya, banyak belajar ya. Ya.